Al pergi ninggalin kita semua. Aku juga hancur. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Nanti kalau masih bekas juga dikompres aja ya. Nanti saya bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waktu besar dan pasurnya enggak mencium. Ma, aku minta maaf ya. Aku udah banyak kecewain mama. Udah sempat buat mama jadi sakit, jadi marah. Maafin aku ya, Ma. Sayang, mama udah maafin semua kesalahan kamu. Mama udah maafin semua ya. Makasih ya, Ma. Mama merasa ada yang kurang. Ya, kurang Al. Mama berharap dia ada di sini. Di acara sungkeman ini, pasti suasana akan berbeda. Tapi mama yakin, saya yakin Al akan segera datang bergabung. Kita mulai aja dulu ya. Ya, Ma. Nanti Mas Al juga pasti akan nyusul. Mama, saya izin ke kamar sebentar mau ngambil handphone. Mama mau mengabadikan momen ini karena mau foto, kirim ke Al supaya Al tahu bahwa kita semua sudah bersiap di sini untuk sungkeman. Mungkin dengan foto itu bisa membawa Al pulang lebih cepat. Ya, saya permisi dulu. Sebentar, Bu Sarah. Mas Suri. Sebentar ya, saya. Enggak. Kamu jangan kayak gini dong. Nanti kalau misalkan Andin sama Tante Rosa lihat kamu kayak gini, yang ada mereka tambah sedih dan histeris lihat kamu kayak gini. Ya. Aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku benar-benar kepikiran ngeliat Tante Rosa seperti itu tadi. Tante Rosa begitu berharap kalau Al bisa pulang. Sangat berharap. Tapi kenyataannya apa? Kita sampai sekarang cuma bisa berharap. Menunggu ketidakpastian. Kan kita juga nggak tahu kondisi Al sekarang bagaimana.
kita tahu terakhir, Al ada di dalam hutan Belantara. Bukan hanya Tante Rosa, bukan hanya Andin. Aku juga begitu berharap kalau Al bisa pulang, kumpul bersama keluarga. Kamu bisa bayangkan kasih sayang. Kalau sampai Tante Rosa tahu, pasti akan makin gentur. Dan kalau aku dikasih kesempatan, aku bisa memutar waktu kembali pada saat di bandara. Aku bakal mencegah Arun untuk berangkat. Hey, kamu gak boleh nyalahin diri kamu terus kayak gini. Gak boleh. Dan memang itu kenyataannya. Kalau aku bisa mencegah Arun untuk berangkat, semua kejadian ini gak akan terjadi. Al pergi ninggalin kita semua. Apa maksud kamu, Angga? Apa maksud kamu soal Al? Al menunggu tanpa kepastian. Al ada di hutan, dia hilang. Apa maksudnya? Michi, Angga, jawab Tante. Apa maksudnya, Angga? Jawab, Angga! Ya Allah, Mama kenapa? Jawab, Tante. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Andin. Apa maksudnya, Andin? Jawab, Mama. Kenapa enggak bilang kalau Al akan kembali tapi tidak tahu kapan? Apa maksudnya Al hilang di hutan? Din. Maaf, Din, tadi Angga agak keinget sama Al dan Tante Rosa dengan semua pembicaraan kita. Din, sorry ya. Tadi gue juga gak tahu kalau ada Tante Rosa gak sengaja dengar. Gue minta maaf. Din, jawab Mama. Jawab Mama, apa maksudnya? Ya Allah, apakah ini saatnya aku harus beritahu semuanya sama Mama? Tapi aku bingung bagaimana. Apa seharusnya aku konsul dulu dengan dokter Andi, tapi ini semua udah kejadian. Ya Allah, tolong beri hamba kekuatan, ya Allah. Aku harus coba. Mama tenang. Tenang, Ma. Ya. Aku mau jelasin semuanya sama Mama. Trust me, Ma.
Kita semua memang mencari masa. Masa memang hilang. Pesawat yang Mas Al tumpangi memang hilang. Tapi kita berusaha untuk cari Mas Al. Kita juga gak mau seperti ini, Ma. Mama tenang, Ma. Duh, Al masih di Amerika, dia kerja kan. Dia masih di Chicago, dia masih kerja, Andin, dia gak hilang. No, Mama gak. I don't want to hear this. Ya Allah, aku bukannya menyerah dengan Mama. Pasti Mama lebih merasa hancur daripada aku. Mama yang membesarkan Mas Al dan Roy. Dan sekarang semuanya gak ada di dekat Mama. Apa aku harus bawa Mama ke Penang? Apa mungkin Mama di sana akan jadi tambah lebih pulih?